Itu orisinil. Orisinil true. Orisinil, bro. OG, bro. Orisinil kalau yang itu. Jangan dengerin, bro. Seram. Udah anjing tadi sih. Coba ini konem, Jul. Jangan. Meng, coba lompat 3 kali, Meng. Jangan ambil sih, Jul. Lompat 3 kali. Astagfirullahaladzim. Oh, net emang nih. Ninja parah sih kan. Ninja. Gila sih. Menolak cerita ini. Maksudnya apa tuh? Dia menolak cerita. Emang ada yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Emang ada yang bahas cerita dari tadi? Orang kita di minuman tiba-tiba cerita. Gua mau curhat sama Ken. Lah, lu enggak ngomong curhat tadi tiba-tiba langsung menolak. Maksudnya apa tuh? Lu jelasin dulu, Bro. Gimana sih, Bro? Lol. Lu jelasin, bego. Berapa hari anaknya sih? Berapa hari anaknya, guys? Begini, guys. 3. Apa sehari? Gimana, Bung sehari Meng? Seminggu aja. Gimana? Gue diskusi aja deh sama kalian. Ini kalau gak ada lu ya, ini jadi kayak gini terus. Makanya gue tuh khawatir sebenarnya. Oh, berarti sering diulang? Serius ini? Gak cuma... Oh my God. Gue udah sering bilang gini, cu. Aduh. Lu kemarin ngomong apain? Lu tuh jangan kayak gitu. Tolong dong, gak usah kasar gitu dong. Dengerin dulu dong orang lagi ngomong. Kan Vitek lagi jelasin. Gimana, Tek? Coba. Lu kurang-kurangin, cuman kayak gitu. Lu tuh... Apa ya? Yang keren lah, lu jangan kayak gitu. Lu kayak baca kampung, gue bilang. Beramat, aku kampung. Emang iya? Astaga. Iya, karena lu nih, Cul. Kata gua. Enggak, soalnya aku kan baru lihat sekali kan. Kalau sekali aku biasanya masih maafin. Cuma kalau boleh tahu udah berapa kali, Tek? Kalau boleh tahu jujur aja enggak apa-apa. Jujur aja kita sini terbuka aja. Itu sehari ya. Gua ketemu ini malam doang nih. Kalau enggak sore lah, sore malam. Oke, gimana? Itu sehari itu bisa sampai 13-15 kali lah kayak gitu. Sehari. Sehari 13 kali dia ngomong begitu. Anjir. Dan biasanya gue tuh gak ngerespon. Cuma kayak gila, jangan Henry, kayak gitu Henry. Jangan kayak gitu. Wah, jangan gitu lah Hen. Gak sehat, bego. Lu bego, Con. Dekat dengan lu, mampus kan. Dekat dengan lu. Mampus. Makanya jangan kayak gitu, tolol. Iya, gue dekat. Saya ada urusan bentar. Set. Gue ngapain jalan ke situ, Mas? Gue capek, Mas. Gue ngapain jalan ke situ kalau ujung-ujungnya lu lempar lagi monet. Ninja lagi dia. Wah, ninja lagi lo deh, bro. Nih, Cul, biasanya tuh ada, Cul, ya. Orang tuh meditasi tuh kalau 3 jam tuh masih kentang. Nah, kalau sehari tuh udah bener-bener kayak... Lu aja, sana. Satu hari nanti apa banget. Dia meratapi langsung. Kita tuh, enggak. Kita tuh sayang sama lu, Cul. Kita tuh mau lu berubah. Kita tuh sama lu, Cul. Tapi kayaknya satu minggu cocok deh nunggu pacar lu balik, kan? Gak mau, gue ngangong. Gila. Sakit banget gue hati gue, serius. Makasih ya, Cul, lu emang kayak gitu terus, Cul. Ya, biar dia belajar lah. Belajar. Ya, makasih infonya ya, bagus-bagus begini nih. Jadi tetap sehat kita. Ya. Benar, tetap sehat, pikiran jernih, gak kotor lah pikirannya. Yes, betul. Iya. Dia toksik juga kan, ngomongnya dikit-dikit ngentot-ngentot. Apa sih yang dari kepalanya itu? Parah banget. Ini si bro ada mana, bro? Wih, balik lagi dia. Sehat. Nah, bro, gue gak mau turun dari mobil nih. Biar kalau kemana-mana gue bisa naik mobil lagi. Tau kan. Susah juga nyari mobil. Cuman kalau mobil ke laut bahaya gak sih? Kalau mobil ke laut? Enggak lah, gak bakal, bro. Tenang aja. Astagfirullahaladzim. Anda Ken, cuy. Kita kerjain, cuy. Sembari nunggu yang luxury. Iya lah. Lukman, terima kasih.
kita mau buy one, ayo buy one sini, buy one, lu di sana ujung sana, gua sini, ayo buy one bro. Curang, curang. Teneneng, ada aja lo gimmicknya dia ini. Ayo guys, kasih ide. Mau diapain lagi DPP ini? Biasanya gue gabut liatin stream dia, terus gue gimmick-gimmick aneh, gue support dia mau ngapain aja nih. Ya sekarang dari kalian yang mau dikerjain apa nih orang nih? Jadi kembaran DBP. Oh iya bener. Oke, pakai pet DBP. Oke. Kita harapin dulu. gua gak kuat dan ketawa. Oke, itu oke banget sih itu, Tung. Itu oke banget sih. Itu. Gua udah ketawa duluan bangsat lo. You good, fam? Yeah, I'm good, fam. Who are you, fam? What the fuck? Who are you, fam? Hello? Do you hear me? Who is you, fam? Who is you, fam? I'm the real Ken, fam. No, I'm Ken Murphy. You can't move it. No, you're not. Yes, my name is Ken Murphy. Ken Murphy coming from where? From UK, of course. Do you have your girlfriend? Who are you from? I'm Ken Murphy. What you mean? No, I mean, who are you from? What you doing here? I'm down, bro. I need help. I need medical attention, bro. But we don't have a doctor, bro. Hey, what you gonna have here? You look like me. No, you look. Look at me. I'm the real Ken Murphy. No, you're not. It's me, the real Ken Murphy. My name is Ken Murphy from Rockman. You Rockman or you English? You thought? What you mean? Rockman. We don't say Rockman. We say Rockman. Okay, Rockman. Rockman. Rockman, not Rockman, fam. Rockman. Bro, can you help me out, man? I'm hurt. Do you need my help, man? I need your help.
Okay, wait a minute, ya. Yeah, I'm gonna wait a minute. Oh, I'll be fucked. I have new friend. Yeah. Does it look like me? I don't know where you're from. Can you come here? Aduh, gue kaguan. You good form? You still bedhead? You still bedhead? What? You still bedhead? Yeah. Okay. Wait here, man. I'm Ken Murphy from Man. Aduh, gua hampir nangis anjing. Gua nggak bisa British itu. Aduh, dia ngakak juga nggak sih? Gua yakin dia ngakak juga sih, bangsat lo. Yo, where's freaking Murphy? Where is he? Fam, we lost him, fam. Okay, I'm gonna back to the city, fam. Okay, fam. Can you bring above over her? Can you give jangan tinggal, jangan tinggal. Di mobil baru. Karena ya? Dia juga nerima. Di mobil baru, anjir. Apa lama ya? Ferrari Mansory. Kesudasi bro. Kenapa dia ketawa? Dia ketawa tapi dia kayak abuse parah tuh voice mode. Wow, nice car. Punya siapa ini mobil? Seperti ada suara tikus.
mana suara itu ya? Apakah di sini? Tikus kecil, kau akan kurubah menjadi lebih gahar. Saya melihat ada sesuatu yang janggal di dalam dirimu, harimau. Apakah kamu sebelumnya adalah manusia? Oke, baiklah. Saya mempunyai 3 misi untuk kamu. Jika kamu berhasil menyelesaikan semua misi-misi tersebut, saya akan bantu kamu untuk kembali ke wujud aslimu. Apakah kamu mengerti? Baiklah. 3 misi ini dimulai dari yang pertama. Kenapa ada elang ya? Siapa nyalain TV Indosiar ini? Oke, harimau. Misi pertama kamu adalah kamu harus kelilingi pulau ini dan temukan sebuah kendaraan untuk kembali ke Los Santos. Dan saya hanya akan memberikan kamu waktu selama 5 menit. Jika kamu berhasil menemukan kendaraan itu, cepat-cepatlah ke Los Santos. Tapi dalam 5 menit kamu tidak menemukan kapal tersebut, berarti misi kamu gagal dan kamu akan terjebak di sini selamanya. Oke, waktu akan saya mulai dari sekarang. Cari kendaraan itu, cari. Kendaraan apa, monet? Kendaraan apa? Ajam. Gimana kendaraannya? Ada gak disini? Sebenernya tau gak? Oh, kapal bener. Pinggir-pinggir. Sebenernya bisa aja guys, gue ke yang ujung sana terus gue ambil helikopter gue. Sumpah ini hewan gak bisa mundur, anjir. Gak bisa jalan mundur nih hewan. A few moments later. Ini beneran kan? goblok. Mana? Tamburan yang tadi. Sirkus. Bro, sirkus bro, lu lupa bro. Macan bawa sepeda. Dulu banyak loh di ini, di Ragunan. Hey! Sejak kapan kamu bisa mengendari sepeda? Kemari! Sini! Saya akan berikan kamu clue. Kendaraannya ada di sebuah tempat yang bisa memancarkan cahaya di laut lepas. Itu cluenya. Kamu harus cari tempat di mana ada cahaya yang bisa... Apa sonar apa sol itu di mana ya, gue lupa, gue pernah lihat di ini
Mana ya? Mercusuar. Bukan, bukan anjir, emang itu. Mana ada mercusuar di sini? Emang mercusuar ada di sini, guys? Later. Oh, itu dia tuh. Kamu telah menyelesaikan misi yang pertama. Good job, good job. Misi pertama ini akan saya berikan reward, yaitu merubah fisikmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berubahlah harimau tampan dan pemberani dengan kekuatan alam semesta. Berubah. Sekarang dengarkanlah aku. Misi keduamu adalah kamu harus bisa mengendarai perahu tersebut dan kembali ke Los Santos dengan aman. Everybody. Captain Benjo Sparrow. Ya, total. Berasap ya? Astagfirullah. Lu jadi kelain berarti kasihan. Incoming! Ini berasap gak sih? Atau, oh air nih gitu ya? Apa berasap sih itu? Mama. Aduh, gue lupa nge-save. Ini lagi petnya. Dia aduh, sakit. Mending. Bagus deh, dia balas tembak. Kinji wakam. Aji bisa nembak sih, Aji cuy. Sampai habis dulu gue. Minum oksin.
luar biasa. Kamu berhasil menyeberangi laut lepas dan selamat, Monkey. 2 misi telah kamu selesaikan. Kenapa kamu memegang senjata? Apakah kamu ingin membunuhku? Tidak apa-apa, Cik. Tadi ada orang. Ada orang di sana. Baiklah. Untuk misi yang kedua, saya akan kasih kesempatan untuk kamu memberikan reward seperti apa. Sebutkan saja apa keinginanmu. Menjadi manusia seutuhnya, Bapak Ji. Menjadi manusia seutuhnya, apakah kamu yakin? Iya, Bapak Ji. Baiklah, jika itu maumu. Berlutut, dan kita akan mulai ritualnya. Monkey kecil menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia yang hebat, kuat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Berubahlah, Monkey. Menjadi manusia seutuhnya. Saya memang pengen jadi manusia seutuhnya, Pak, tapi saya pengen jadi Ken Murphy kembali seperti dulu. Tidak seperti ini, Pak. Ini bukan saya yang dulu, Papi J. Tolong, Papi J. Tadi kan saya bilang, serah kamu mau apa? Saya mau jadi Ken Murphy, Papi J, Ken Murphy. Tapi kamu bilang jadi manusia seutuhnya. Kamu manusia? Salah doa, Papi J. Lanjut. Sayangnya, untuk challenge kedua, permintaannya dan rewardnya hanya satu, dan sudah kamu ambil. Astaga. Berarti masih ada satu misi terakhir jika kamu ingin menjadi Ken Murphy dari Rodman. Kamu harus mencari seseorang, dan kamu harus melakukan misi ini hanya dirimu saja, tidak bersama teman-temanmu. Kamu mengerti? Misi terakhir dari saya, go find Ken Murphy and kill him with your own hand. Dia sedang berada di tempat yang sangat berbahaya di Los Santos. Langsung aja, jalan, Ji. Orang kulitnya tuh berotot, Ji, ya. Bang Otot, Bang Otot. Meanwhile, in our universe. Aduh, abangnya berotot banget. So amazing. Hey, Bang. Halo. Halo, nama Bang siapa? Nama saya Victor. Victor. Ya. Sabita pun ambil gaji. Ya. Sabita kerjanya apa? Binaragawan saya. Wow. Dia ngambil gaji dong, ential. Gak mau rugi, bangsat. Wow. Sempat-sempatnya ngambil gaji. Sempat-sempatnya. Oh,
Suara Tuhan. Apakah uang lebih penting? Uang butakanmu anak muda. Uang membutakanmu anak muda. Apakah kamu tidak ingin kembali menjadi Ken Murphy anak muda? Saya ingin tadi ada wanita cantik. Saya ngobrol sebentar. Kenapa kamu sempat-sempatnya ke prinsipal? Karena dia bilang otot saya seksi. Waktumu sudah menipis. Oke, maafkan saya. Atau Ken Murphy akan hilang selamanya. Jangan. Silahkan roll dice. Kalau selain angka 6 saya akan hidupkan. Kok gak ada? Kenapa tidak ada? Ada itu 4, Papi J. Saya tidak melihat. Astaga. 5, Papi J, 5. Hah? Lu siapa, Jing? Tolong saya, Tuhan! Gak mau, gue dikira aneh-aneh ntar. The dangerous place in Los Santos. That's the clue. Saya itu dangerous player. Fine. Ken Murphy. Find him. Gue lebih percaya aja gitu ya, Loris. Lebih percaya aja gue daripada lu. Ini bukan pet orang kan, Pak? Bukan. Ini pet GTA. Kita sudah memasuki East. Mumpung sejalan, jadi kita cek dulu nih. Menyelesaikan misimu anak muda. Terima kasih Robinya. Aji capek. Last reward. Apapun keinginanmu, sebutkan. Saya ingin menjadi Ken Murphy, anak roadman, manusia paling keren sedunia yang ganteng itu, Pak. Akhirnya saya menjadi Ken Murphy kembali, Bapak J. Terima kasih banyak, Bapak J. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya, Bapak J. Bapak J hati-hati juga ya. Jangan sampai kamu menjadi tikus lagi, anak muda. Iya, Bapak J. Saya boleh pergi, Bapak J? Boleh, silakan. Terima kasih, Bapak J ya. Hello. Wow, ototnya dia gede banget. Otot aku gede.
Goodbye, Bobby J. Goodbye. Bye. Ini Bobby J, buat Bobby J. Eh, hey, ampun, Bobby J, ampun. Berak. Mwah. Ya kok. Mwah. Ke viewers display coba. Mwah. Mwah. Nah.